Dah medium tapi belum habis duplex effect tu. Double effect tu lah, ambil lagi lah. Okay. Alright, so hari ni saya nak masuk kepada last sekali lah, double effect. So saya, kita dah pergi kepada satu topik yang terakhir lah So hari ni kita akan habiskan lah chapter ni. So next week, sebab ada cuti tau. Kalau awak tengok kepada you punya RPS, saya kena cerita pasal RPS dululah sekejap RPS. Kita akan cuti next week. So that's why kalau ikut ke RPS memang kita macam awal kan. So kalau kita tengok RPS. Okay, kita berada dekat week 13 Dah ada, kita dah berada di sini week 13. So week 13 ni adalah kena hantar ni lah practical test punya video. So iaitu you hantar dekat cikgu Amali you lah. Okay, so untuk week 13, so kita masih lagi sepatutnya chapter 10. Okay, next week masih lagi chapter 10 tapi ada cuti ni Deepawali 3, 4, 5. So saya nak cepatkan lah. So maksudnya nanti lepas minggu depan saya cuba try buat introduction untuk chapter 11. So untuk week 15 ni kita cuba masuk lah. Chapter 11 ni senang je, tak susah pun. Dia pasal stress dengan strain. Saya rasa ada, ada kawan awak yang dah buat. Ada satu yang tanya saya. Siapa yang tanya saya? Bukan kelas ni kot. Kelas lain kot. Saya dah lupa lah. Ada salah. Tanya saya. Ni H2P2. Kita tanya lah saya. Stress actually same ke dengan pressure? SI unit dia sama ah. So ada kawan awak dah buat dah. Chapter 11. Kenapa? Kuliah dah masuk ke chapter 11? Saya tak tahulah ya. Chapter 11 ni. Oh yelah. Chapter 11 ni dah masuk masa week 12. So week 13 patutnya dah masuk dah chapter 11. Okay, sepatutnya dia kena seiring. Meaning kalau kuliah dah masuk chapter 11, so patutnya kita buat tutorial pun chapter 11. Tapi chapter 10 ni sebab panjang, takpelah. Okay, tapi next week saya cuba telah masuklah chapter 11. So nak, sebab kita kalau boleh nak cepat supaya lebih buat banyak revision lah. Pasir kena buat ya. So next week saya jumpa awak, so saya akan check lah pasir-pasir. Okay dah, saya masuk double effect dulu. So what is double effect? So this one akan keluar dekat UPS Ini ada dalam UPS. Bukanlah soalan ni, saya tak tahulah soalan ni keluar ke tak. Tapi ini adalah UPS 3. UPS 3 boleh tanya pasal definition, iaitu the change. Apa itu Doppler effect? The change in apparent observer atau observer frequency. Maknanya perubahan yang dirasai oleh observer ataupun apparent frequency of the wave as the result of relative motion between source and observer. What is meaning by the result of relative motion? Meaning either source is moving or observer is moving. Salah seorang yang boleh bergerak dalam silibus awak, salah seorang, tak boleh dua-dua. So that's why dia kata relative motion lah. Either source bergerak, observer duduk diam-diam, observer bergerak, source duduk diam-diam. So please be careful the word change lah. So Doppler effect ni adalah perubahan, change heard by siapa? Observer. The frequency heard by observer lah. The result of the change, perubahan, perubahan lah, pergerakan yang berlaku antara source atau observer. Okay, so kalau you tengok kepada ni, saya tak nak pergi pergi ke awak tengok awak punya ni. Ni saya tak nak masuk yang ni sebab saya akan buat bagi tahu awak satu, kita akan lukis. Okay, saya tengok kepada equation dulu So ini equation. So dalam you punya learning outcome tadi, dia suruh you define dan use. So you tak perlu terbitkan. Okay, this is the formula for Doppler effect. This one you don't have to memorize, is given in list formula. So F naught, what is F naught? F naught is observer. O ni observer, observer, observer. So dia adalah apparent frequency. Observer meaning yang heard, orang yang dengar tu apparent, the one that hear. V, why is the V here and V here? V here is the speed of sound because sound bergerak kan. So dia travel. So that's why dia ada speed of sound. V naught, V naught adalah speed of observer. Vs adalah speed of source lah. So just ingat O observer, S adalah source. And then plus minus dia ni terbalik. Kalau you tengok kepada you punya formula ni, formula, oh formula awak kat bawah, sorry. So this is the formula, the last formula lah untuk chapter 10. So dia ni punya plus minus terbalik lah. Tapi dia tak ada masalah pun sebab nanti kita akan buat dia terbalik sebenarnya. Dia dapat minus kat atas, patutnya plus kat bawah. So please be careful. Ini dia buat A ke? Alamak, dia bukan A tu. Macam saya betulkan lah ni sekejap. So yang ini formula dia adalah F naught, or A tu sebab dia buat apparent lah, tapi sebenarnya dia observer V plus minus V naught, V minus plus V S F S.
So kalau dulu macam mana dia orang hafal, dia ingat note mesti duduk ke atas, S duduk ni lah. So dia, sebab dia akan confuse siapa duduk atas, siapa duduk bawah. Formula dia mesti note yang duduk atas lah, observer, observer, observer. Okay, yang S ni adalah source. Okay, so kita akan ada empat situation lah. Okay, empat situation. Yang pertama adalah source yang bergerak and then observer duduk diam-diam. Okay, itu situation pertama. Situation yang kedua pula adalah observer yang bergerak, source duduk diam-diam. Ha, okay. Ha, so ada kedua. Okay. Oh, dua. Lepas tu, satu lagi yang pertama tadi, source bergerak. Source bergerak dan duduk diam-diam kan. Observer duduk diam-diam. Okay. Lepas tu dia pecah dua. Iaitu satu dia adalah moving towards. Ha, satu lagi dia adalah moving away. Ha, itu kes, dua kes lah. Okay, case ke, nombor B adalah moving observer tapi stationary source. Maksudnya observer tu moving towards. Ha, tapi yang kedua adalah moving away. Okay, saya tak nak you hafal ni semua ni. Ni tak ada. Okay, apa yang saya nak you buat, you lukis. So bila in exam, what you need to do, you read the question. So identify who pegang character observer, siapa yang pegang character source. Okay, contohnya saya buat Hakim. Ada tak Hakim ni? Ada Hakim kan? Ya, yeah, ada. Ah, ni Hakim. Kita buat ni Hakim. Okay. Hakim dia nak pergi. Dia tak pergi mana sebab sekarang tengah quarantine. Dia duduk dekat cafe B. Ni ada bomba. 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 Mi, 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 mi. Okay. Bomba tu nak pergi mana? Dia nak pergi kat blok C. Ha, siapa duduk blok C? Siapa duduk blok C? Adia. Tak masuk. Alia, Alia duduk sini. Alia punya blok terbakar, blok C. Hakim, dia tengok je. Dia duduk kat kafe, dia tengah makan. Dia tengok bomba datang. So, bomba datang ke dia lah. Bomba nak datang pergi ke, bukan ke Hakim, ke blok C sebab ada kebakaran kat sini. Okay, so dalam cerita ni, ada dua karakter yang you kena identify. Okay, siapa observer awak rasa? Siapa yang akan jadi observer? Tanya pun, siapa jadi observer pun tak ada lah dah hai budak ni. Cepat-cepat tanya, siapa observer? Observer tu orang yang mendengar. Siapa yang orang mendengar sekarang kat sini? Hakim. Siapa yang orang ni? Hakim lah kan? So dia adalah, dia akan pegang karakter observer. So ini pertama sekali lah yang awak kena buat. So pertama sekali identify who observer and who source. Sebab apa ini adalah source, sebab dia yang menghasilkan bunyi siren. Wi-wi-wi-wi-wi dia. Blok C tak ada kaitan apa-apa lah. Ini Alia duduk kat sini terbakar, tak ada apa-apa. Nanti kalau Alia menjerit, dia akan jadi benda lain lah. Okay. So pertama sekali saya kena identify who observer dengan who are source. Okay, dalam kes ni V not adalah zero. Ya. Tu Apple nak masuk. Nak masuk. Kenapa? Kenapa dia tak boleh masuk? Tak tahu dia. Tapi nak masuk ni? Apple. Tak ada pun? Tak. Apple. Guna ya, link tu lah tak boleh masuk dalam ni. Tak ada pun, saya tak perlu admit pun. Dia masuk ikut link mana? Ikut MOE je kat dia. Okay, so observer awak adalah zero lah. Sebab dia berada dekat, dia duduk statik, dia duduk dekat kafe. Dia tengah duduk dekat kafe A, ni kursi. Okay, lepas tu ini adalah VS lah. So VS awak adalah bergerak. So katakanlah saya bergerak dia 10. So ini adalah 10 lah, MS negative 1. Dia tengah bergerak MS negative 1. Okay, lagi dia akan beritahu siren tu adalah menghasilkan bunyi 200 Hz. Ini contoh lah dia bagi tahu. Okay, dia tanya what is the frequency heard by observer? So dia nak F0 lah. So soalan nak F0. So formula yang awak akan pakai F0 sama dengan V plus minus V0, V minus plus VS FS. Ni formula yang awak akan pakai. Okay, di mana F0 you nak cari. Okay, FS ada, V0 ada, VS ada. Okay, tapi saya tak ada V. So selalunya dia akan bagi tahu kat bawah sekali soalan tu, dia bagi tahu the speed of sound. Dia bagi tahu the speed of sound kat sini lah. The speed of sound adalah 331 ms negative 1.
So ini adalah V ini refer kepada speed of sound. V ini adalah V speed of sound. Kenapa ada speed of sound? Sebab sound travel, bila travel dia ada speed lah. Okay. Alright. So bila awak dah identify observer, awak dah identify source, apa yang you kena buat? You kena lukis telinga. Siapa yang memegang watak observer, dia akan ada pakai telinga. Dia pakai telinga besar. So telinga ni kita akan letak dekat the one that near to the source. Okay, source awak dekat sini kan? So awak pasang telinga dia besar, awak buat telinga dia besar kat sini. Sebab apa dia buat telinga? Sebab ini chapter sound. Sound masuk dekat telinga. Okay, apa yang akan masuk dekat telinga? Bukan speed of the bomber. Speed of sound. So saya akan buat speed of sound masuk dalam telinga. Okay, so nanti you akan buat comparison. Speed of sound dengan siapa speed yang bergerak. Sama ada VS atau V0. So dalam kes awak, V0 is static. Dia duduk diam-diam. So you tengok VS. So VS is also moving to block C. So dia punya apa ni? Dia punya arah adalah sama. Kalau arah dia sama, so dia adalah negatif. Arah sama, negatif. Arah berbeza, positif. So apa yang akan berlaku dekat sini? So kita pergi pada formula V. V tak ada masalah. 331 bahagi 331. Okay, V not kosong. V not kosong tadi. VS 10. Okay. FS 200. Okay. Dekat sini yang akan ada masalah. Kenapa yang dekat sini ada masalah? Sebab kalau you letak tambah, dia akan jadi besar. Kalau you letak tolak, dia akan jadi kecil. So macam mana nak tahu dia plus atau minus? Okay, berdasarkan tadilah. So disebabkan the speed of sound between V sound and VS is same direction, so dia akan jadi minus. So saya nak letak minus dekat mana? Saya akan letak minus dekat the one that I compare lah. Saya compare tadi VR sound dengan VS. Mana VR sound dengan VS? Bawah. So saya akan letak minus dekat bawah. So what happen dekat atas? Dia akan terbalik. Yang ini akan jadi positif. Sebenarnya kalau you tak nak tulis ni pun tak ada masalah. Ataupun you nak tulis dalam bentuk macam ni. 331 over 331 minus 10 pun boleh. Sebab plus atau minus akan still will get 331 lah. Tak ada masalah. Cuma sebenarnya kalau dalam konsep sebenarnya kalau this one minus, atas ni kena plus lah. Tapi kalau awak tengok kepada awak punya nota yang dia bagi. Nota, mana nota? Ni. Ni. Dia tak ada tulis pun zero tu. Dia terus tulis. Kalau zero tu maknanya dia terus buat V sahaja. Sebab zero tak kisahlah U plus atau minus, dia biar je dalam bentuk 330. Ini adalah speed of sound lah yang dia bagi tu. So ingat ya, kalau dia adalah same direction, dia akan jadi minus. Kalau dia positif, dia akan jadi opposite direction. Sorry, kalau dia opposite direction, dia akan jadi plus. Okay, saya buat lagi cerita tadi. Cerita tadi pasal hakim kan. Okay, so maknanya yang ini saya akan dapat nilai besar lah. Saya akan dapat satu nilai lah, unit dia hertz lah. Okay, maknanya 331, yang ini 331 minus 10, darab dengan 200. Okay, kes kedua. Okay, kes kedua. Hakim masih lagi duduk kat blok B lagi. Dia masih lagi tengah makan. Okay, cuma dia terpanik sikit kenapa ada bomba datang. Okay, kali ni bomba tu dah nak menuju ke blok Alia ni. Dia nak pergi kat blok C. Dia nak pergi kat blok C ni. Blok C, Alia kat dalam ni. So sekarang ni Hakim masih lagi observer. Okay, bomba ni masih lagi you punya source. Source. Okay, siapa-siapa yang memegang watak observer, dia akan ada telinga. So kali ni telinga saya bukan saya letak kat sini. Kenapa bukan letak kat sini? Tadi saya letak kat sini. Sebab dia punya source dekat sini. So because macam you lah kan. Okay, macam sekarang ni. You ada orang nak cakap dengan awak. So sound tu dia akan masuk dekat near. Dia tak akan pergi jalan-jalan-jalan, dia pergi masuk pula ni. No, dia akan pergi dekat the one that near. Yang dekat dengan awak. So sama juga dengan kes ni. So you punya telinga akan jadi sebelah sini lah. Ni, telinga awak akan jadi sebelah sini. Okay, so ini adalah V of source. Masih lagi MS negative 1, 10. Sebab tadi pun 10. So dia sentiasa constant tau ni 10. Dia tak akan, oh dia nak attack Hakim, dia nak berhenti lah jap.
dia kata hai Hakim, lepas tu baru dia jalan. Tak ada, dia akan sentiasa ten. Ha, sepanjang perjalanan tu dia ten. Sama juga dengan frekuensi. Frekuensi dia masih lagi 200. Ha, dia tak akan berubah ya. Kenapa? Dia dah set, bomba tu dah set. Frekuensi dia 200. So tak kisahlah dia menghampiri Hakim ke dia atau menjauhi Hakim. Frekuensi dia still lagi 200. Dia tak akan berubah. Dia tak ada masa dia nak pergi main. Eh nak sampai ke Hakim lah. Dia kata okeylah kita rendahkan nanti Hakim tu. Kesian dekat dia. Tak ada masa bomba tu nak ubah frekuensi tu. Ha, dia bukan kita nak buat, nak main-main buat muzik tak ada. Okay. So apa yang berlaku V0 masih lagi 0 lah. Okay. Speed of sound masuk kat dalam ni. Ha, dia akan sentiasa masuk kat telinga. Ini speed of sound. So you akan buat comparison lah. So speed of sound dengan VS. Kenapa saya buat comparison antara ni? Sebab kenapa cikgu tak buat comparison antara ni? Sebab dia kosong. Tak boleh lah. Tak ada direction. So tak boleh nak buat comparison. So saya akan buat comparison antara source dengan sound. So since dia adalah opposite direction, so dia adalah plus. So formula saya akan jadi F0 V plus minus V0 V minus plus VS FS. Okay, so formula saya akan jadi, so saya letak nilai masih lagi 331 ya, sebab dia travel dekat medium yang sama. Kalau medium sama masih lagi speed of sound dia adalah sama. V0 kosong lah. 331 10 darab dengan 200. Okay, saya nak letak plus ke minus? Tapi yang sini plus dekat mana? Plus yang mana? Plus yang you compare. The one that you compare adalah sound dengan S. So dia duduk bawah lah. So plus kat bawah. Ataupun senang you tengok the one that have nilai. Yang akan effect nilai. Siapa yang akan effect nilai? Bawah lah. Sebab yang ni kalau you letak plus ke, you letak minus ke, dia sama. Ha, cuma yang ni kalau bila sini plus, ini akan jadi minus. Ha, so you akan dapatlah jawapan. Okay. Boleh faham tak tu double effect tu? Boleh. Poin sama je. Diam dah tu lagi. Okay dah. So saya masuk kepada tutorial. Okay. So chapter ni sangat banyak eh. Dia punya ni. Okay. Hari tu kita stop 48, 49, 50, 51. Ini adalah mechanical wave. So hari ni kita akan mula 52 sampai 48 lah. Okay. So kita tengok kepada soalan. Cuba try habiskan lah eh. So bila dah habis ni dah kena buat pasir lah eh. Pasti you kena buat ya sebab kita dah week 13. So week 13 so maksudnya ada lagi 5 minggu je chapter. Nak ada 5 minggu je chapter pula. Ada 5 minggu sahaja lagi tinggal. Kalau awak kata alamak cikgu alamak 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 apa alamak. Ha, sebab apa orang lain pun dah boleh buat takkan you tak boleh buat. Ha. Ya. Yeah. Awak dah ada dah duduk kat matik ada kawan lah. Boleh dah buat. Bincang dengan kawan. Kalau rasa ngantuk pergi library lah. Itu kelas mana dah? Bukan kelas awak kot. Ada satu kelas tu. Saya tanya buat duduk kat mana? Ada yang duduk kat library. Kita orang duduk kat library. Belajar. Ha. You have to create lah. You sendiri kena create your own environment. No one will create for you. Tak ada. Takkanlah saya nak datang kat bilik awak. Hai Hakim. Mari kita belajar. Tak ada. The one that want to earn is you. So you have to create your own environment. Ha. Kalau rasa dekat bilik tu tak boleh nak belajar, cikgu saya tengok kawan saya tidur je, cikgu geram saya. Ha, pergi tempat lain. Pergi bilik lain ke, pergi kalau saya dulu masa saya kat matrik saya belajar kat bilik kawan saya. Saya pergi bilik kawan saya. Saya duduk blok duduk blok yang samalah. Tapi saya arah 4 kawan saya tu dia pergi sana sikit arah 3. Ha, saya pergi bilik dia. Ha, so you have to create your own apa? Nest. Sarang. Untuk berjaya tu you have to create your own. Ha, ya? Yeah? Eh, apa tak ni? Ya, yeah, madam. Sebab saya tengok I tu dekat TikTok ada dia kata ingatkan balik kolej tapi bukan pasal matrik lah. Ini dekat universiti sebenarnya. UITM kot rasanya. Dia kata ingat balik kolej boleh dapat semangat. Tengok semua roommate depan tidur. Ni depan tidur, ni tidur. Ha, jadi dia pun nak tidur juga. Tak boleh. Ada 5 minggu lagi. Sabar. Nak tidur lepas tu tidurlah. Tidurlah. Lepas 5 minggu ni nak tidur. Tak ada siapa nak kejut awak. Ha. 5 minggu ni you have struggle. By now sepatutnya you dah tidur pukul 3 pagi. By now sepatutnya siapa yang tidur awal is something wrong.
something wrong kalau you tidur awal sebenarnya. Sepatutnya sekarang you dah kena tidur pukul 2 pagi, bangun pukul 6. Eh, saya ada tau budak Indian saya dulu tidur pukul 3 pagi. Lepas tu saya tanya, awak bangun kau apa pukul 6? Sekejap punya awak tidur. Yalah, dia kata saya tidur petang sekejap cikgu, dia kata. Ha, lepas tu saya kata, buat apa? Buat ni lah cikgu, buat kerja, dia kata. Bukan main game eh. Budak lelaki, Indian. Terkejut saya, lagi bangun awal daripada orang semayang. Pukul 6 apa bangun? Apa nama dia? Alah, lupa dah nama dia. Bangun pukul 6 cikgu. Ha, kalau tak logik pula pukul 3, pukul 6 lah. Dia tidur pukul 1 sebenarnya. Lepas tu dia bangun pukul 6. Ha. Awal gila dia bangun pukul 6. Buat apa? Buat kerja cikgu, dia kata. Ha. So by now sepatutnya 5 minggu ni yang tinggal, dia memang kena tidur pukul 2. Bangun pukul 6. Tidur pukul 2, bangun pukul 6. Tidur pukul 2, bangun pukul 6. Jangan buat last minute lah masa study week. Tak boleh. Cikgu buat apa? Eh, banyak kerja tu nak kena buat. PSPM tu awak buat ke? Ha, PSPM tu saya harap awak buat lah. Ha, saya tak buat lagi dia punya folder tu. Ha, lagi minggu lepas saya jumpa awak, lagi lah saya check. Ha, PSPM, that's the thing you need to do. Awak jangan cakap cikgu saya tak ada kerja. Saya duduk waiting macam saya tak ada kerja. Happy je macam honeymoon. This is not honeymoon eh. This is adalah, we are talking about study. We are dealing with main core business you adalah study. Ha, sebab the one result yang terakhir dia akan tengok you adalah you punya mean PNGK. Dia tak akan tanya you masuk club apa ke. Kalau you dapat pun 2.8 tapi you adalah saya pemenang ni, cikgu pemenang ni, tapi kalau you dapat result yang teruk, dia tak ada tengoknya. Dia tak akan tengok apa yang awak menang-menang tu tadi. So please focus. Your main study here adalah untuk dapatkan 4 flat lah ataupun 3.5 and above. Itu hanyalah 10%. Tapi kalau you dapat teruk kat sini, ini tak dapat, it's that no point jugalah. So tinggal lagi 5 minggu eh, please. Ni 5 minggu. The one that get benefit is not anyone, it's you yourself. Tak ada siapa dapat apa-apa benefit, you sendiri. Eh, faham ke tak? Faham. Madam, faham madam. Ha, 5 minggu lagi eh. Ha, tolong kena ingat, kena kuat. 5 minggu ni memang kena kuat. Saya cakap benda yang betul, memang sangat susah. Ha. Makin lama chapter makin susah, bukan makin senang. Macam kita belajar lah, kindergarten belajar ABC. Masuk S1 belum baca. Ha, lepas tu belajar buat karangan. Lepas tu kena buat macam-macam, kena belajar sastra pula. Komsas, tak tahulah awak belajar apa. Saya dulu belajar, kena belajar komsas lah. Apa lain pening otak saya jadi tu. Ha, okay. Ha, so makin lama makin susah. Ni baru chapter 10. Kita ada 11, 12, 13, 14. So kita ada lagi 3-4 chapter nak pergi. Ha, yeah. Ha, so kena kuatlah semangat 5 minggu ni. Sayang, sia-sia je apa yang awak buat kalau awak tak kuat semangat ni. Okay dah, saya masuk soalan number 7. So number 7 siapa habis lah. Okay, so saya harap awak dah buat lah. Saya tak tahulah awak buat ke tak buat. Ha. Sebab saya nak cepat, that's why saya buat. Kalau saya ada masa, mungkin kita boleh suruh awak buat. Ha, tapi takut jugalah lain lah, apalah macam-macam lah masalah je kan. Okay, kita tengok soalan nombor 7. In figure 10.4, 120 microwatt. So ini adalah power. Ini adalah power Ya. Yeah. Objektif kita belum discuss. Oh, objektif kita belum discuss ya? Okay, kita pergi di objektif lah. Sebab UPS ada tau ni. So lepas ni tak ada UPS, so tak boleh buat UJT lah. Ni UPS terakhir awak eh. UPS bila? Ha. UPS bila? Siapa tahu week berapa? Tak tahulah tu. Ha, cari kawan. Sekarang ni awak kena cari pandai cari kawan. Cari kawan yang nak belajar. Jangan cari kawan yang membusnahkan hidup awak. Kalau ikutkan... Alah, itu ada siapa tanya saya pasal chapter 10 punya ni. Alamak. Dia kata ada error. Siapa ada, saya rasa ada orang tanya saya. Saya tak ingat dah. Nanti saya letak ya, sebab kalau siapa nak buat pasal chapter 10, rasanya dia kata tak boleh buat. Kita cikgu banyak lah awak tak boleh buat. Ada. Alamak, saya tak ingat lah siapa tak ada. Tak tahulah kalau awak ke kalau orang lain. Kan? Tak ingat lah siapa yang tanya saya. Dia tanya ada error cikgu yang dekat ni. Nanti saya bagilah jawapan dia. Kan? Ni ada orang dah buat revision chapter 2.
So see ya, your friends. Ya, saya takut awak ni duduk dekat nest yang sarang yang salah. Saya takut tu. Okey dah, kita tengok soalan objektif. A wave of transporting energy from left to right. From left to right. Okay, so dia adalah negatif lah sebab dia left to right. The particle of medium are moving back and forth. The particle is moving back and forth. Maksudnya particle tu gerak kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Okay. This type of wave is known as dia adalah parallel. So parallel D lah longitudinal. Kalau transverse dia perpendicular. Maksudnya dia up down up down. Dia bukan ini bukan lah. Okay, so jawapan dia D, donkey. Okay. Soalan number 2. Y equals to 0.02 sine 400t minus 30x. The amplitude apa ni? Tiba-tiba je. Okay. So they ask you to find the amplitude. Ni soalan ni macam tak betul ni. If Y ni. Patutnya dia kena tulis apa unit. Unit dia dalam meter lah sebab dah cerita dah ni unit kat sini. Okay, what is the amplitude? Angular amplitude A lah. Angular frequency omega and wave number K. Okay, so amplitude awak adalah 0.02. So kita ada 3 lah. So yang ni salah, dibuang. Okay, lepas tu dia tanya angular frequency omega. So omega you adalah 400T. Salah. Sebab dia adalah Y equals to 0.02 sine 400T minus 30X. Okey, bawah tu kita akan letak Y equals to A sin omega T minus KX. So this is your A. This is your omega. This is your K. So 400 lah. So jawapan dia 400. Bukan T ni salah. Okey, dan K adalah 30. So jawapan dia adalah C. So the answer is C. Okey, soalan number 3. A certain harmonic wave is passing through a medium. What is the effect on the wave when the frequency is reduced by half? Okay, so what is the effect of the wave when the frequency is reduced by half? So F baru adalah separuh daripada F lama. So dia akan effect siapa? Okay, so apa formula kita nak pakai? Amplitude tak ada kaitan dengan frequency. So V equals to F lambda. V constant. V constant sebab speed of sound adalah constant. So F berkurang. F berkurang. So saya kena buat pecah dua lah. So V sama dengan F baru lambda baru. Nak buat lah. So V sama. So F lambda sama dengan F over 2. So lambda baru saya akan jadi FF boleh potong. So 2 lambda sama dengan lambda baru. So lambda baru saya akan jadi double lah. Betul tak? Jawapan dia D. Betul D. Jawapan dia D lah. Dia akan jadi double. So jawapan dia D lah, double. Okay, kenapa untuk chapter ni banyak? Sebab UPS untuk chapter ni saya rasa banyak markah dia ni. Rasanya untuk UPS 3 nanti chapter ni ada 12 soalan. So that's why banyak tadi dia bagi contoh tadi. Kenapa saya tak buat period? Sebab frekuensi tak ada kaitan dengan period. Frekuensi kalau ni nak kaitkan dengan period, omega. 2 pi over T. 2 pi F. Nak kaitkan dengan frekuensi. F equals to 1 over T. So kalau F you dah half. F you half. So T baru you akan jadi half. Tak boleh. Tak boleh. Jawapan dia salah half. Sebab apa? Sebab dia inversely. Dia tak boleh lah. Kalau half-half salah lah. Speed double tak ada. Speed tak akan double. Amplitude tak ada. Tak ada kaitan dengan amplitude. So jawapan dia D lah. Donkey. Wavelength. Okay. Number 4. Two pulses are travel toward each other. 10. So ini adalah V.
at a long string 10 is 0. Which of the following is correctly show the shape when the t is 0.5? So yang ini you kena kira. Okay. Kita nak tahu dia punya lukisan. V sama dengan F lambda. Okay. So V 10. Bila T adalah 0.5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ke buat macam tu? 0.5 when T is 0, the two passes travel each other at 10. At T equals to 0, bentuk dia macam ni. Which are the following shape when the string is 0.5? Apa pun bila akan gerak macam tu je. 1, 2, 3, 4, 5. So shape dia bentuk macam ni. Ya. Yeah. Macam ni. Alamak. Okay. Kalau yang ni 1, 2, 3. Kalau lain jap. Satu, dua, tiga. Ini bergabung so dia jadi besar. So jawapan dia adalah B lah. So betul ke jawapan dia B? Nombor empat. B. Tapi saya tak faham pula kenapa dia. Macam mana nak tahu dia adalah. Satu tu adalah 0.1 second. Okay, jap kita tengok ni eh. V sama dengan distance over time. Okay. So we are what? 10 cm per second. Maknanya kalau dia bergerak 10 dalam masa 1 second. So maksudnya satu adalah refer kepada satu cm adalah refer kepada 10 cm dalam satu saat. Okay, sekarang ni awak nak 0.5 saat. So tentukan kereta, ambil kereta lah sekejap. Kereta pening lah. Okay. Event. Okay. So 0.5 divide by 1 times 10. So 5 lah. So you kena gerak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ha, betul lah tadi. 5. So you kena gerak 5. So yang ini pula you gerak 5 jugalah. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. So dia akan jadi double kat sini. So yang double ni dia akan naik atas lah. Sebab dia satu tingkat je kan. So that's why jawapan dia B. Faham tak? Kau tak faham? Okay, saya ulang balik lah. Okay, macam mana saya tahu dia bergerak 5? Sebab saya hanya ada V ni. So V adalah S over T, iaitu displacement over time. So dia bagi tahu V adalah 10 cm S negative 1. Maksudnya dalam 10 cm dia ambil masa 1 saat. 1 saat dia boleh sampai 10 cm. Soalan bukan nak sampai 1 saat, dia nak sampai 0.5 second. So 1 second dia boleh capai 10 cm. So in 0.5 second, how many cm that I can achieve? So saya bahagilah 0.5, I divide by 1 and then I times with 10. So I get 5 lah. Meaning dia boleh capai sampai 5 cm. So 5 cm adalah 5 kali adalah 1 gerakkan dia.
5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. So bentuk ni akan berakhir di sini lah. Ni macam ni, macam ni. Okay. Yang itu yang pertama. Okay, yang kedua. So yang kedua pun bergerak 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, salah kecil sangat ni. 1, 5. Berakhir kat sini lah. So dia bentuk dia macam ni. Okay, bila you tengok ni dekat sini, bahagian yang saya merahkan ni, dia ada dua. Satu line biru, satu line kuning, satu line hijau. So dia akan up lah, dia double sebab dia dah jadi superimpose. So jawapan dia kita akan pilih B. Okay, boleh? Boleh tak? Boleh. Orang sama. Yang lain ni senyap. Dia aku tak tahulah apa yang korang buat ni. Tak sabar nak jumpa hari sini. Madam, saya apa ni? Tak dapat join. Kenapa dia tak dapat join lah? Tak dapat join lagi saya buah ni? Dah. Madam dah. Madam tu tadi. Dah. Okay. Respon. Baru faham apa. Apa yang tak faham, tanya. Tak ada masalah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada soalan nombor 5. Okay. Dia bagi tahu the graph show 10.2 is displacement of particle in transverse progressive wave against the distance from the source of particular instant. The point where the speed of particle is zero and the is about penting soalan ni. Penting apa soalan ni? Okay. The graph ni, dia tanya point kat mana, the point where the speed adalah zero. Then the acceleration adalah maximum. So ini adalah Y lawan X. So kalau Y lawan X, yang satu cycle ni 0.8 ni adalah lambda lah. So ini adalah wavelength. So dia tanya dekat mana speed you akan dapat zero. Kat mana speed you akan... Okay, so apa nak buat? Sebenarnya ini bila nak buat speed, you tak boleh guna V equals to F lambda. Kenapa you tak boleh guna V F equals to lambda? Ini adalah untuk wave, speed of wave. Bila you baca balik, dia bukan minta speed of wave tau, dia minta particle. Ha ni, the word particle. Ingat tak formula untuk particle? V untuk particles adalah dy over dt. Ha, so you kena differentiate lah. Okay, so you kena differentiate lah. Okay, so macam mana kita nak differentiate? So yang ini adalah bentuk sine. So y equals to a sine omega t minus kx. Macam mana cikgu tahu minus? Sebab dia gerak ke sana lah minus. Okay, saya tak letak nilai pun. Tak payah letak nilai. Okay, nak letak nilai pun boleh. Tak nak letak pun boleh. Sebab dia tak ada minta nilai. So saya tak letak nilai. Saya nak differentiate secara general. So v sama dengan dy over dt. So d over dt a sine omega t minus kx. So the one that I want to differentiate adalah t. Okay. So sekarang ni kenapa saya buat kotak sini. The one that I want differentiate adalah t. So t ni duduk dekat, bukan kat sini, sini. So the one that I want to differentiate adalah t. So t ni duduk dalam sine. So saya kena differentiate dua kali lah. So saya akan dapat A sin dapat cos, bracket ni jangan ubah, sama sahaja, omega bawa ke depan. So saya akan dapat ni lah R cos omega T. So graf saya akan jadi positive cos. So ini V, ini T. Ini jadi R, ini jadi negative R. Okay, satu cycle. Mana satu cycle tadi? Satu cycle adalah 0.8. Ni. Alamak, sorry. Satu cycle puncak bertemu puncak lah 0.8.
Okey, dekat mana V dapat kosong? Okey, ni V kosong lah. Okey, so kalau awak tengok ni. Susah juga ni sekejap eh. Sebab apa susah? Sebab saya tak lukiskan dia sama-sama. Okey lah, saya lukis lah tepi. Ada tak cara dia senang? So, kecil sangat lah ni. Yuh. Ya, yeah, saya lukis dia punya ni. Lah, awak kena ni eh, sabar sebab dia memang makin lama makin susah lah sikit dia kena lukis. Okey. Ni Y lawan X. Saya nak point tu, P. Q. Kalau saya lukis tadi tu saya tak nampak. R. S. T. Okey. So saya lukis paksi yang sama. Saya dropkan dia. Dropkan dia. Sebab partikel ni dia hanya gerak atas bawah, atas bawah. Okey. Alright. So saya akan lukis cos. Eh nak color lain lah. So, ini V lawan X. So, dia adalah cos positif. So, dia jadi yang ni. Bawah, atas. Sebab yang ini ada lagi ni. Bawah macam ni. Ha, okay. So, P ni gerr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 r
Gerut-gerut-gerut-gerut jatuh sini. R ni jatuh, dudududud jatuh sini. S ni jatuh, dudududud jatuh sini. T ni turun-turun-turun jatuh sini. Ha. So, the one that have speed zero adalah P dengan R. Okay, P dengan R yang ada speed zero lah. So, QST tak adalah, QST bukan. So, soalan ni dia nak bila speed dia adalah zero dan A dia adalah maksimum. Okay. So, P dengan R eh. Saya biar dulu P dengan R. Okay. Seterusnya apa saya nak kena buat? Saya kena buat untuk A pula lah. A sama dengan dV over dt. So, saya kena differentiate yang ni. Au ni tadi. Au cos omega t minus kx. So, saya akan differentiate. So, saya akan differentiate T. So, maknanya akan jadi R negative sine omega T minus KX. Okay. So, omega bawa keluar. So, dia jadi negative R squared. So, graf saya sama juga. Sama je. Dia adalah A. Dia adalah X. Okay. So, saya bawa turun. 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 Sebab partikel awak ni bergerak. Macam tu je. Okay. So, saya punya lukisan akan jadi negatif. So, negatif bawah lah. Negatif R squared. So, dia jadi ni puncak naik ni. Mesti make sure ya. Dekat S ni cukup satu cycle. Ha. Puncak berakhir kat puncak. Bawah terus berakhir dekat terus. Satu cycle. Ha. Mesti S tu adalah satu cycle. So ni naik atas puncak. Okay. So P gede-gede-gede turun kat sini. Q turun gede-gede-gede dia turun naik atas. R dia turun-turun dekat sini. So S turun-turun-turun dekat sini. T adalah dekat sini. Eh kenapa P tu masih kat kosong? Macam salah je saya tulis ni. Saya kosong kan? Dia adalah, oh saya buat salah-salah saya punya graf ni. Saya buat cos pula. Ya, graf saya salah tu. Graf saya sin, saya buat cos. Baik. Keluar color. Color, saya nak color hijau. Okey. Saya tarik. Okey eh, saya buat balik semula. Dia graf sin. Sain. So sain tapi negatif. Ni satu, dua,
mesti berakhir dekat sini. S tu mesti berakhir. Okay, and then turun naik atas. Okay, P duduk kat sini lah. Q duduk kat kosong. R duduk dekat atas. S duduk dekat kosong. T duduk dekat kosong. Okay, so soalan tanya dekat mana point yang menghasilkan speed dia adalah zero. So P dengan R. Dan acceleration dia adalah maksimum. So P dengan R lah juga. So jawapan dia A lah, P dengan R. Betul tak? Nombor 5 jawapan dia A. Ha, yes, jawapan dia A. P dengan R. Saya tak tahulah, mungkin ada tak cara lain? Ada tak siapa-siapa guna cara lain? Alamak, diam. Ada tak siapa-siapa ada guna cara lain? Tak ada? Kau tak buat? Aduh, ayah. Salah kalau tak buat ni. Ada? Ya, boleh buatnya. Okey, saya ulang balik Ni nak buat ni memang agak susah lah sebab awak kena ingat dia nak tanya pasal partikel. So bila dia nak tanya pasal partikel, you tak boleh guna V equals to F lambda. You kena differentiate. So ingat tak, partikel ni ada dua cara. Differentiate atau guna plus minus omega square root A squared minus X squared. Okey, boleh juga sebenarnya awak nak guna omega square root A squared minus X squared. You kena masukkanlah nilai satu-satu tu. Ha, okey. So yang pertama, saya akan differentiate lah. So ini general formula saya. Mana whether dapat general formula macam ni. Saya tengok graf. Graf saya untuk Y lawan X adalah bentuk sine. So dia adalah sine graf lah. So kenapa negatif? Sebab dia ke kiri. Ke kanan, sorry. Okay, saya nak cari V. V sama dengan differentiate over T lah. So saya buat dy over dt. So saya nak differentiate T. So make it T as a, you punya differentiate. So A bawa ke depan, omega bawa ke depan. So sine akan jadi cos. So my graph look like this lah. So graph saya akan jadi bentuk cos. Tapi cos positif. Okay. Yang kedua saya nak cari A. A saya akan differentiate V. So bila saya differentiate V, T yang saya nak differentiate. So R bawa keluar. So cos jadi negative sine. So dapat R squared lah sine. So graph dia adalah graph sine. Okay, macam mana saya lukis ni? Okay, pertama sekali awak akan lukis graf yang biasa, iaitu graf yang soalan tu lah. Sine. Okay, labelkan P, Q, R, S, T. Okay, dan dia ni adalah bergerak secara transverse. Transverse. When we talking about transverse, meaning dia mesti perpendicular dengan wave travel. So P akan, point-point-point particle ni, maksudnya, okay, maksudnya macam mana? Maksudnya saya ada tali, saya letak reben dekat P, dekat Q, dekat R, dekat S, dekat T. So dia akan bergerak ataupun bayangkan ini ocean. So yang ini ada pelampung pertama, pelampung kedua, pelampung ketiga, pelampung keempat, pelampung kelima. So kedudukan pelampung-pelampung ni akan berbeza lah. Ha, okay. Alright. So untuk velocity, kita kena differentiate, kita dapat cos. So saya akan lukislah graph cos. Okay, untuk lukis ni, saya buat titik-titik ni. So, di mana titik-titik ni adalah refer kepada where the particle move. Ha, so, saya buat titik-titik, titik-titik dan saya tahu S ni mesti satu cycle. So, kalau saya start dengan crest, so dia akan berakhir dengan crest. So, kalau saya start dengan zero, dia akan satu cycle, S tu akan zero. Ha, itu saya punya cara nak make sure betul tak graf saya buat tu. Ha, so ni you buat titik, you buat titik ke bawah, titik ke bawah, titik ke bawah, titik ke bawah. Mesti buat yang passion, yang satu cycle tu lah. Okay, so yang ini saya rasa awak boleh faham lah kot. Saya buat graph cos. So P saya bila saya turun dia dapat kat zero. Okay, lepas tu Q pun turun. Ha, lepas tu R pun turun. S pun turun, T pun turun. Okay, kalau tak faham yang graph ni saya buat balik lah graph ni. Saya tunjuk macam mana saya buat graph ni. Ya. So saya tunjuk macam mana saya buat graf ni. Ya. Okay. So saya akan ada graf V lawan X. Satu lagi A lawan X. So saya buat titik-titik-titik ni. Saya ikut je titik-titik ni. So titik-titik ni saya follow. Okay. Alright, so kalau awak tengok kepada graf ni,
titik-titik ni akanlah pergerakan ni lah. Kenapa yang ni saya tambah? Sebab yang ni tak ada titik. So kalau ikutkan dekat setiap puncak ni ada titik. Puncak, sini, sini, sini. Sini tak ada. So siapalah kita buat satu lagi. So yang ni adalah Q. Okay. So saya pergi kepada graf. Saya punya, yang V saya adalah bentuk cos. Positif. So dia akan jadi ni. So mesti S tu adalah berada dekat puncak jugalah. Mesti tak puncak je. So satu turun, naik, puncak. Dia berada dekat puncak and then dia turun, turun. So ini akan adalah P, ini adalah Q, ini adalah R, ini adalah S, ini tak ada, ini adalah T. So dia tanya bila masa V adalah kosong adalah dekat P dengan R lah. So kita akan pilih P dengan R. So untuk A, graf dia adalah negative sign. So kat bawah lah sign. So kita buat negative sign satu cycle. Mesti S tu satu cycle. And then turun bawah macam ni. So P dekat sini, Q dekat sini, R dekat sini, S, T dekat sini, kosong. So dekat mana maksimum? Dekat ni sebab dia duduk dekat AU. Negative AU squared. Ini pun duduk dekat AU. So ini adalah maksimum. So jawapan dia that's why P dengan R. Okay, masuk soalan nombor 6. The principle of superposition state that two stationary waves super progressive. Salah. The total energy, tak ada cerita pasal total energy. The frequency of resultant, tak ada cerita pasal frequency. The displacement of a point of resultant wave is the sum of displacement of any wave acting on it. Yes, itu adalah superposition. Hasil gabungan dua atau wave dia akan sama ada dia meningkat atau rendah, itu adalah constructive dengan destructive. Tapi superposition berlaku bila the displacement at a point, the resultant wave. Ada perkataan resultant lah. Dia dan dia adalah sum of displacement. Hasil tambah dua-dua tu lah sum. Tak kisahlah sum tu meningkat atau menurun. Tak kisah. Jadi dia hasil tambah. Maksudnya Y sama dengan Y1 tambah Y2. Itu maksud superposition. Okay. Kita pergi soalan number 7. Banyak lah soalan dia. In resonating pipe which open at one end and close at another, they are, so ini adalah kes ni lah ni, satu terbuka satu tertutup, so node and tie node. So dia tanya are displaced, there are displacement node at each end. Salah, dia bukan node, dia satu node, satu lagi and tie node. So A salah. Are displacement and tie node at each end. Salah. Is a displacement node at open end and displacement and tie node at the close end. Salah. The displacement node at close, betul, and displacement and tie node at open end. Yes, jawapan dia adalah D. Boleh tak? Boleh, madam. Boleh tak ni? Boleh, madam. Okay, nombor 8. The sound source is emit wave uniformly at all direction. If the observer move up to a point twice far away from the source, the frequency of sound will be? The sound source emit wave uniformly in all direction. If the observer move to a point twice as far away from the source. Okay. The frequency of sound. Dia tanya frequency of sound. Frequency of sound tu yang mana? Yang tadi hakim dengan bomba tu. Frequency of sound ni duduk kat mana? Hakim tadi, hakim. Ni ada bomba. Frequency of sound ni duduk kat siapa? Duduk kat hakim ke duduk kat bomba? F apa yang dia nak ni? F not ke FS? Cepat jawab dia. Frequency of sound tu F not ke FS?
Sound, sound. Siapa yang matikan sound? Ah, bomba lah, bomba lah. Haa, so jawapan dia ancin lah. Sebab tadi kan saya cakap dia tidak akan berubah. Sebab apa? Frequency of sound dia fix. Frequency of sound dia fix. Tak kisahlah awak dekat ke, awak jauh ke, tiba-tiba ada seorang lagi duduk kat sini. Frequency of sound will not change. The one that change is frequency heard by the observer. If not, yes, changing. Kalau dia tanya, what is the frequency of the observer? Yes, ada perubahan. Tapi frequency of sound is fixed. Dia dah set 600 Hz. Tak kisahlah dia nak pergi ke Hakim ke, dia nak pergi dekat siapa, Alia ke, dia nak pergi kat sesiapa ke, dia masih lagi sentiasa 600. Okay, number 9. When you heard a horn on a car is approaching you, the frequency you heard is larger than you heard by a person in the car because, okay, so you kata you duduk kat luar, ada car ni dia bunyi horn. Okay. Dia kata the frequency that you heard, so F0 awak dengar ni adalah lagi besar daripada ni person pertama lah, ni person kedua. Daripada frequency heard by person number 2. Kenapa? Okay, so jawapan dia adalah, dia bagi jawapan dia adalah B, iaitu waves crest are closer together by distance the car travel in one period. The waves crest are farther apart by distance the car travel in one period. The speed of sound, the speed of sound tak berubah ya. The speed of sound salah. The speed of sound sentiasa kalau 331, 331 lah dua-dua ni. So, mesti salah. The speeding car emit more wave press. Ni apa benda? The speeding car. Tak ada kaitan. Okay, saya confuse antara A dengan B. Wave crest. Wave crest ni maksudnya ni. Lambda lah, lambda. Crest. Press to crest. Ni crest to crest. Lambda lah. The wave crest are closer together by the distance the car travel in one period. The wave crest. V equals to F lambda. V constant. So kalau F awak meningkat, so lambda awak berkurang. Betul tak? Lambda awak berkurang. So untuk dapatkan lambda berkurang, maksudnya dia close together lah. So lambda 10 cm dengan lambda 100 cm jarak lah. 10 cm mungkin macam ni. Ni 10 cm. 10 cm. Kalau 100 cm maksudnya panjang. Ni 100 cm. Okay. So maksudnya frequency that you hear is large. Kenapa? Sebab lambda awak berkurang. So lambda berkurang maksudnya wave crest are closer together by the distance the car travel in one period. Yes, jawapan dia adalah B lah. Sebab lambda kita berkurang. So V adalah constant speed of sound ya. So V constant. So F akan meningkat. So lambda kena berkurang. Okay, number 10. While you are sounding a tone of toy whistle, you notice far friend running towards you. If you want to hear her to hear the same frequency that you hear, you heard even though she approaching you, you must. Soalan dia. Okay. Takut pula UPS lah. Okay, dia kata sekarang ni ada dua karakter lah. So ada you dengan kawan you. So ni you, ni kawan awak. Dia nak approaching you. So this is you. This is your friend. So you tengah tiup whistle. Fee-fee. You tengah bunyi whistle lah. You tengah pegang whistle. Okay, dia tanya sekarang. Dia nak frekuensi yang you dengar, yang you dengar adalah sama dengan frekuensi, same frequency that you hear then she approach. If you want to her to hear the same frequency that you hear. So dia nak dia pun dengar frekuensi yang sama. Okay. Sekarang ni you duduk diam-diam kan? You duduk diam-diam. Kawan you bergerak.
Kita guna formula F naught equals to V plus minus V, V naught, sorry, V minus plus Vs Fs. Okay. Mm-hmm. Sekarang ni siapa yang observer? Sekarang ni dia yang observer. Okay. Sekarang ni your friend yang observer. Sebab siapa yang menghasilkan bunyi? Yang menghasilkan bunyi adalah you. Ni, ni sound dekat sini. So you adalah source. So kawan you adalah observer. So telinga kawan you dekat sini. So dia travel masuk dekat sini. Yang kawan you pun lari. Okay. Sekarang ni. V, V tak ada masalah. V not tak tahu. Vs. Okay. Disebabkan dia lari dan Vs masuk sini, dia adalah opposite direction, so dia plus. Okay, maksudnya F0 dengan Fs ni mesti nilai yang sama lah. So F0 ni mesti sama dengan Fs ni. Ha, mesti saya nak dia ni sama nilai. Ha, dia ni nak mesti sama nilai sebab dia nak cakap tadi F yang you dengar mesti sama dengan yang ni lah sama. Okay. So ini adalah V0. Okay. VV, so maksudnya saya nak cancelkan ni lah. Saya nak kena cancelkan ni. So kalau saya nak dia cancel, V0 ni tak boleh zero lah. V0 ni kena ada nilai lah. Okay, kat, kalau you tak nampak ni kita buat letak nilai eh. Kita letak nilai. Okay, katakanlah F0 nak cari V331. 331 dia lari ke awak 10. Okey. F yang kawan awak hasilkan tu 100. Okey. Tapi awak tahu dah jawapan F0 ni nak 100 sebab dia kata dia nak yang dia dengar ni sama dengan yang terhasil tu. Okey. So yang ini awak dapat plus, awak tambah. So saya nak yang dekat sini pun mesti 10. Sebab saya nak cancelkan dia. Sebab saya nak cancelkan dia supaya saya dapat 100. So yang dekat sini tak bolehlah juga minus. So saya kena juga dia plus. Sebab tambah ni saya boleh cancel lah. Okay, maknanya saya nak dia plus dan 10. So kalau plus dan 10, maksud dia, dia kena bergerak. Okay, so kita tengok jawapan dia. So jawapan dia, dia kena bergerak. So antara B dengan C. So dia kena bergerak. Okay, dia kena bergerak away atau towards. Okay, sekarang ni kita kena tengok. Kita nak plus. Kita nak plus. So telinga dia menghasilkan bunyi. Dia menghasilkan bunyi. So telinga dia kat mana-mana pun boleh lah. Okay, katakanlah telinga dia, kalau dia lari ke sana. Kalau dia lari ke sana, dia lari ke sana, dia lari. Kita kena tengok compare antara jawapannya. Saya compare antara ni dengan telinga ni lah. Sebab masih lagi observer ni adalah dia. So ini dengan ini adalah opposite. Kalau opposite tambah betul lah. Ha. Okay, tapi kalau saya buat dia lari ke sini. Dia pergi ke kawan dia. Telinga kat kawan dia kan. Ha. So dia masuk sama arah. So kalau sama arah dia akan jadi minus. Ha. So jawapan dia adalah moving away lah. So jawapan dia adalah moving away. C. Betul tak jawapan dia C? Ha, betul. Ya, yes, C. Jawapan dia mesti moving away. Faham tak? Betul tak faham? Faham, madam. Okay. Okay. So, saya kena, yang apa yang awak kena faham dulu. Pertama sekali, awak kena tahu siapa source, siapa observer. Sekarang ni, awak nak kawan awak dengar the one that you whistle tu adalah sama nilai. Okay. So, yang ini adalah dia punya general formula. So saya dapat plus. Kenapa plus? Sebab your friend is moving towards you and then sound, speed of sound is inside dia nak pergi sini. So dia opposite direction. So that's why dia plus. Okay, bila saya buat macam ni, saya tak nampak. So saya letak nilai.
So saya kata frekuensi yang whistle terhasil tu adalah 100. So saya letak FS 100. Okey, saya letak 331 yang ni tak tahu. Okay, saya buat ya buat semula ni. So saya letak V speed of sound 331. 331 dia gerak 10. Saya buat dia punya speed ni adalah 10. So dia adalah plus. Kenapa plus? Sebab dia opposite direction. So dia plus. So untuk saya dapatkan jawapan saya sama dengan 100, saya kena buat ini pun plus 10. So maksudnya dia kena bergerak. You kena berjalan. Say berjalan ke mana? Ada dua possible answer. Moving away or moving towards. So bila saya buat moving away, so yang ini adalah V not eh. So V not dengan telinga adalah opposite direction. Ini V sebab you kena compare adalah antara V dengan V not. Sebab atas ni adalah between V and V not, bukan V dengan VS bawah. So that's why you kena buat satu lagi comparison antara ini dengan inilah. So dia pun opposite direction, so that's why dia plus. Tapi kalau you buat you moving towards, so you moving towards dan dia masuk telinga orang ni, dia same direction, so dia jadi minus. So minus. So minus tak akan dapat answer yang sama. So that's why jawapan you kena pilih moving away. Alright, the last question. A person is standing in the street unaware of bird dropping. Ah, bird tu berak tadi lah. Falling from the point directly above him with increasing velocity. Sebab U dia kosong, dia drop. V dia makin meningkat lah sebab dropping, sebab perkataan drop eh. Be careful eh, drop ni chapter 2. If the dropping was produced sound at a fixed frequency, as it's approaching, the person will hear the sound. Okay. So macam mana cerita ni? Cerita ni ada burung, burung. Burung tu berak atas kepala. Kepala kawan, kepala awak, kepala orang. Okay. Ni orang. So ada burung, dia berak. Dia jatuh. Tapi dia perkataan drop. So U dia zero dan V dia makin lama makin negatif tapi dia increasing lah. Maksudnya mungkin dia start negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 100. Ah, saya tak tahulah negatif berapa. Okay, tapi dia increasing. Okay, dia kata frekuensi yang dia hasilkan, dia ada bunyi. Wah, ada bunyi. Okay, so dalam kes ni, pertama sekali apa yang you kena buat, macam saya cakap tadi lah, pertama sekali identify who are observer, who are source. Okay, so observer inilah. So source dia. Observer zero. Source dia ada cakap tak dia gerak. Jadi kena bergerak lah kan. Tak tahu pula lah dia gerak mana. Okay, so ini dia punya telinga dia macam ni lah ke atas. So telinga dia ke atas. Okay, source tu mendekati lah sebab dia yang bukan burung tau. Ni bunyi taik-taik-taik ni. Dia mendekati. So dia masuk. So dia adalah same direction. So same direction dia adalah minus lah. Okay, so V, V pula F. F not equals to V plus minus V not V minus plus VS FS. So saya letak nilai lah 331. Saya anggap lah apa-apa nilai eh. V not observer 0. VS tak tahu. Saya letak je 10. Okay. FS dia kata fix. Saya letak je 100. Sebab dia tak ada nilai. So kita letak je apa-apa nilai yang kita nak. Okay. So ini negatif kan? So negatif lah. So yang ini akan jadi positif. Okay. So dia tanya, apakah frekuensi heard by the as it's approaching, the person would hear the sound. Yelah F not lah, dia nak F not. Okay, so kalau ikutkan formula ni, okay, 331, 3, ni dapat 321 lah bahagi 100. Okay, tak apa, awak tekan je dulu. 331 bahagi 321. Apa pula ni? 321 darab 100. So saya akan dapat So saya akan dapat more lah 103. 03.
So jawapan dia increase. C jawapan dia lah. C. Kalau you tak nak letak nilai, boleh juga you letak F not sama dengan V over V. So dia minus kan. So minus VS FS. So disebabkan dia adalah minus. So minus maknanya nombor besar bahagi nombor kecil. So kalau nombor besar bahagi nombor kecil ada nilai lah. So maksudnya yang ini akan jadi decrease lah. Kalau tak nak masuk nilai lah, maknanya awak kena tengok yang dekat sini. So yang ini sebab kalau 10 bahagi tolak 9. 10 bahagi 9 akan ada nilai. Kalau ada nilai bahagi 9 akan dapat 1.11 kan? Okey. Tapi kalau dia tambah 10 bahagi 11, awak akan dapat nombor kecil. 10 bahagi 11. Awak akan dapat nombor kecil. 0.9. So dia berkurang lah. So maksudnya kalau dia adalah minus, so dia akan jadi besar lah. Meningkat lah. Meningkat. Tapi kalau dia tambah, dia akan jadi berkurang. Tapi kalau tak nak letak macam tu, nak letak nilai pun boleh. Tak ada masalah. Okay, boleh tak? Dahsyat jugalah soalan dia punya soalan structure ni. Okay, kita masuk soalan substructure. Substructure tadi soalan objektif, ni soalan structure. Okay, number 7. Figure 10.4, dia bagi power you adalah 120 microwatt. So micro adalah times 10 power of negative 6. Perpendicular to the surface level 1 and 2. This surface have area. So dia bagi you area. Alamak, ini dalam unit apa D ni? Siapa tahu D ni unit apa? Agak-agak tahu tak D ni apa? D ni desi. Desi kuasa berapa? Negative 1. Sebab tera, giga, mili, mikro, nano, piko. Desi tak ada pun cikgu ya. Desi tu dia dah duduk bawah atas senti. And then dia bagi A2, 1200. D ni desi M squared. So dia suruh determine the surface, the sound intensity. Apa simbol sound intensity? I. So dia suruh cari I untuk each surface. So ada berapa surface tadi? Ada dua lah. So saya kena cari I1 dengan I2. Apa formula I? I sama dengan P over A. Power dia, dia daripada loudspeaker yang sama. So source yang samalah. So 120 times 10 negative 6. So your area untuk A1 lah. So A1 adalah 400 times 10 power of negative 1. Tapi dia squared. So the one that squared bukan the whole thing tau. Yang the one that squared adalah hanyalah desi sahaja. Sebab apa macam ni lah. 1 cm squared. So you akan buat 1 darab 10 negatif 4 meter squared. Okay. Kalau 500 cm squared. Apa you buat? Adakah you buat 500 darab 10 negatif 4 kan? Ke awak buat 500 darab 10 negatif 2 cikgu? Tapi ada squared, saya squared semua. Betul tak cara ni? Betul tak? Diam dah, kelainnya diam je. Pelik lah. Betul tak cara ni? Kalau saya nak cm pergi pada meter, saya boleh ke squat semua tu? Ke ataupun tak saya boleh buat 500 darab 10 negatif 4? You the one that you want to change adalah unit only. It's not the value. So macam kes ni sama jugalah desi. Desi tu duduk kat mana cikgu? Desi tu kalau you ingat, saya tulislah. Tera, giga, mega, densi, senti, mili, mikro, nano, piko. 12, 9, 6, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif
6 negatif 9 negatif 12. So density ni negatif 1 lah. Itu density. Okay, so yang ini you akan dapat tekan je lah kalkulator. 1, 2, 0, darat 10, negatif 6, bahagi 400, kuasa negatif 2 lah sebab itu kuasa 2 je. So you akan dapat jawapan 3 darat 10, negatif 5. Apa unit untuk intensity? Unit intensity senang je. You tengok your formula. Power unit dia watt. Area M negatif 2. So WM negatif 2. Okay. Kita buat pula untuk I2. Power yang sama. Kenapa power yang sama? Because dia daripada loudspeaker yang sama. Source yang sama. Cuma area dia jadi besar sikit lah. Yang ini 1200 darat 10 negatif 1. Tapi ini yang kita square. So kita akan dapat jawapan. Ni saya tukar yang ni je lah ya. Saya tukar ni 1200. So saya akan dapat jawapan saya 1 darat 10 negatif 5. Unit WM negatif 2. So that is the answer lah. So nombor 7 settle. Okay, nombor 8. The overall length of piccolo. Apa itu piccolo? Kita tengok, kita Google. Apa itu piccolo? Ini ada piccolo instrument. Ini bentuk piccolo Ini this is piccolo. Ni piccolo. Inilah piccolo. So kalau kes macam ni piccolo dia kena tiup kan. Lepas tu dia keluar. Yang luar ni saya tak tahu lah. Dia keluar kan. So dia adalah open-open lah. So dia adalah kes open-open. Dia air column lah. Dia bukan string. Dia air column. So the length of piccolo. So L dia bagi length adalah 32 cm. The resonating air column vibrate in the pipe open at both end. Dia dah beritahu lah dia open-open. Sebab dia udara masuk, you tiup, lepas tu dia keluar. Okay. Calculate the frequency of the lowest note. So dia nak F note. Dan dia bagi speed of sound 331. Apa itu speed of sound? Speed of sound tu adalah apa ni? Hal laju udara. Hal laju udara. Okay, so saya nak cari F note. Okay, so pertama sekali bila saya nak buat soalan ni, saya kena identify dia case apa. Dia adalah case air column. Dan dia adalah case open at open and close at one end. So dia ada note dengan anti-note lah. Ini adalah fundamental di mana L dia akan sama dengan lambda over 4. So ini lukisan yang you kena hafal lah. Ini fundamental yang you kena hafal. Kenapa dia buat lambda over 4? Sebab dia separuh lagi biji mata. So dia adalah lambda over 4. Okay. So soalan sekarang dia bagi tahu length adalah 32. Dah ada length. Dan dia bagi tahu speed of sound dia 331. So dia suruh cari F naught. Okay, apa formula saya nak pakai? Saya terus pergi dekat list formula. Okay. Saya tengok dekat list formula ni. Okay, saya nak cari apa tadi? Saya nak cari frequency. Saya nak cari ni chapter 10. Saya nak cari frequency. Ada 1, 2, 3. Ada 3 frequency yang saya boleh cat guna. Okay, mana satu saya nak pakai? Saya tak boleh pakai 54. Kenapa? Sebab ada tension. Ini untuk string. Okay, antara 53 dengan 55. Tapi saya ingat saya punya fundamental adalah di lambda saya, L saya adalah lambda over 4. So saya akan cari yang over 4 ni. So saya akan guna formula ni lah. F nombor 55 lah. F sama dengan NV over 4L. So saya akan pakai F sama dengan NV over 4L. Formula ni saya tak hafal lah. Saya ambil je terus daripada list formula. So saya nak cari siapa? F naught. Bila saya nak cari F naught, N saya adalah first harmonic.
N ini adalah refer kepada number of harmonics. So kalau fundamental, dia adalah first harmonic. V, V adalah apa? Speed of sound lah. Sebab dia travel melalui, sound travel melalui air. So for length, ada tadi 32 darab 10 negatif 2. Madam. Kenapa darab? Ya. Dia ada cakap open end at both ends. Pipe open at both ends. Oh, open at both ends. Aduh, sorry saya. Kenapalah saya ingat ni. Okay, salah. Ha, bagus. Ada kawan awak dapat, dah nampak. Ha, okay, ini adalah air column. Dia adalah open end. Ha, so lukisan saya salah lah. So dia bentuk macam ni. So dia adalah antinode, node, antinode. So dia punya L adalah sama dengan lambda over 2. Sebab dia satu biji mata lah. So buka balik formula tadi. Tak sabar nak buat soalan yang pasal tu lah. Okay, tengok this formula. Okay, so saya tak boleh pakai lah 5-5. So saya kena pakai 5-3 lah sebab dia divide by 2. So NV over 2L. So NV over 2L. So F equals to NV over 2L. Ha, beza dia ni je. Satu 4, satu 2. So saya nak F naught. So F naught satulah N saya. So V saya 331 divided by 2, 32 times 10 negative 2. So saya tekanlah calculator. 331 divided by 2 times 3 to power of negative 2. So my answer I will get 517.19 unit hertz. Betul tak? Saya tak tahu ni. Jawapan ni betul ni 19. Okey. So C kalau you salah tadi, salah lah. So dia open end. Mesti guna formula ni lah. So soalan ni tak susah sebenarnya. You direct je guna equation. Okey, kita tengok soalan nombor B pula. A steel wire. So wire dia adalah case string lah. So ini adalah case string. So nombor 8, ini A. Nombor 8B ni saya akan buat pasal string. 8B. Pula ni lah. Okay, 8B. 8B. So saya buat case pasal string. So string bentuk dia macam mana? Bentuk dia, dia ada kod ni, dia bentuk mata. So L dia adalah sama dengan lambda over 2 jugalah. Okay, so dia bagi tahu, dia bagi length adalah 0.7 dan dia bagi mass. Alamak, dia bagi mass. So dia tanya to what tension? So they ask you tension when must the wire be stretched in order the fundamental vibrate corresponded to middle C where C is frequency of C is 261.6. Okay. So saya akan guna formula apa? So masih lagi menggunakan frequency. So saya akan guna formula yang ada tension. Okay, mana formula yang ada tension? So kita pergi dekat list formula. Yes, ni string ni. So saya akan pakai formula 54 lah. So F sama dengan N over 2L square root T over mu. So saya akan pakai F sama dengan square root T over mu. Saya pun tak hafal. Apa formula ni? N over 2L. N over 2L. Takut salah. N over 2L. N over 2L. So N over 2L. So disebabkan perkataan fundamental lagi. So N saya satulah. Dua. Length saya berapa? Length saya 0.7. Dia dalam meter, tak ada masalah. Tension nak cari. Mu tak ada. Mu adalah apa? Okey, kalau tak tahu, pergi je dekat balik this formula. Ada ni dekat 57. Bawah ni. This is mu. Mass per unit length. So maksudnya saya pergi balik dekat sini. So ini adalah mass per unit length lah. Ini adalah mass per unit length. So mass saya tadi berapa? 4.3 darab 10 kuasa 3. 4.3 darab 10 negatif 3 bahagi length saya 0.7. Okay, dan F untuk fundamental tadi dia dah bagi dah. Ni 261.6. 261.6.
So saya akan dapatlah tension. So kita dah lama tak pakai calculator, mode calculator tu kan. So kita guna calculator punya mode tu. Okay, 26.6 equal 1 divided by 2 times 0.7. Okay, square root power over unknown x lah. Divide by ada power lagi, over lagi. Tak tahulah apa kita tengok berjaya ke tak berjaya. 4.3 power of negative 3 divide by 0.7. Saya tak tahulah dia boleh baca ke tak boleh baca macam ni. So kena buat bracket. Saya rasa kena buat bracket ni. Kita buat bracket dulu lah ni eh. So yang ni kita buat bracket. Dia tak boleh bracket tu kena ke depan kot. Bracket. Supaya dia settlekan tu dulu. Alamak. Okay, eh. Bracket. Okay. So dah settle ni. Kita tekan shift solve. So tekan sama dengan lah. Make sure left hand side dengan right hand side you zero eh. So jawapan saya 823.95. Betul ke? Tak tahu. Saya tak tahu yang jawapan saya ni. 823.95 Newton. Okay, kita check. Betul tak? Betul. Betul. 823.57 yang dia dapat. Saya dapat 95. Dia dapat 57. Betul ke 57? Siapa dapat 57? Saya dapat 823.97. 97? Saya punya lah. Oh, you punya 97 lah. Saya dapat 95. Tapi dia 57. Jauh betul beza dia. Yang ni betul jawapan ni tau. Dia jawapan guna calculator. Betul tak saya check balik? Betul tak apa yang saya masukkan? Mana? Hilang. Tak boleh. Oh tak boleh nak check eh. Dah ni. So saya rasa betul lah ni. Sebab ini jawapan saya terus direct guna calculator tau. Saya tak buat bundarkan. Itu lebih kurang lah ya. Jawapan dia sebenarnya inilah yang betul sebab dia direct. Memang direct calculator. Okay, soalan number 9. Dia ada setengah jam lagi. Sempat tak habiskan semua? Sempat kot, insyaAllah. Tak tahu sempat tak apalah kita minggu depan. Kalau boleh saya nak habiskan minggu ni supaya weekend ni awak boleh buatlah pasir. Pasir kena buat. You kena buat. Siapa nak buat? Siapa yang nak buat kalau bukan you? Kena buat. You have to do. And the answer is there. Jawapan ada je dekat saya punya apa tu? Telegram group tu. Dan you dah ada kawan. Pergi duduk dengan kawan. Cari kawan yang rajin. Duduk sama-sama. Jom kita hari ni buat pasir PSPM fizik. Duduk dengan kawan. Buat sama-sama. Kalau rasa cikgu saya nak mati je. Saya tak boleh cikgu saya nak tidur. Pergi tempat lain. Pergi kafe ke? Kafe lagi tak boleh. Pergi library. Saya tengok library boleh masuk kan? Kan? Kau tak pernah ada jejak library lagi? Library boleh masuk sebab hari tu budak saya tadi dia buat bukan streaming. Dia tunjuk cikgu saya kat library dia kata. Pagi-pagi bangun, mandi siap-siap. Pergi. Keluar daripada sarang awak tu. Memang duduk situ memang nak tidur je. Dah saya nak buat ni. Dia kata tak habis. Organ pipe dia bagi length adalah 33 cm. It's open at one end and close another. So inilah kes yang tadi yang saya nak buat tu. Suka sangat kes ni. Ni. Kes ni lah. So note and tie note. Okay. Besar sangat. Okay. By assuming the end correction is negligible. Memang kita tak belajar ya end correction ni. Calculate the speed of sound. Calculate dia bagi speed of sound adalah ini V 331. Frequency of fundamental and first overtone. So inilah masalah dia. Okay, so ini saya akan guna formula yang tadi itulah yang saya dapat tadi NV over 4L ni. Formula ni. Saya tak pergi dalam ya. So N untuk fundamental satu lah harmonik dia pertama. V saya 331.
bahagi dengan 4. Length saya 3-3 darab 10 negatif 2. So saya akan dapat 3-3-1. Eh macam dah ada pula kat sini ya. Ini tukar 3. Ini darab 4. Ha, darab 4. So saya dapat jawapan 250.76. 250.76 unit hertz. So ini adalah untuk case fundamental. Okay, yang kedua adalah first overtone. So first overtone adalah berapa? Berapa? First overtone. So kalau first overtone, dia bukan harmon, dia masih guna NV over 4L. Okay, ini fundamental eh. First overtone. Okay. First overtone. So N awak tak boleh satu. Kenapa tak boleh satu? Sebab ingat tak kalau first overtone, N dia memang satu. Tapi kalau untuk first overtone untuk kes ni, N dia mesti nombor ganjil. Dia cakap tadi kan dalam video tadi tu. Dia kata N dia mesti nombor ganjil. So N saya ni saya akan letak 3 lah. V saya 331 bahagi 4, 3, 3, darab 10, negatif 2. So sebenarnya darab 3 ni pun boleh juga. Tak ada masalah. Okay, so saya tekan atas ni. Saya ubah atas je. Ubahlah, nak ubah atas je. Kita ubah atas. Darab 3. So saya dapat 752.27. 752.27 hertz. Ataupun cara paling orang bijak, dia akan buat macam ni je. F first overtone adalah F ketiga. Ni bukan F pertama eh. Jangan tulis F pertama. F ketiga. So dia adalah 3 kali F naught. So 3 kali 250.76 lah. So cuba tekan. Dapat tak sama? Dia mungkin slightly different sikit je lah. 0.76. So you get the answer is 752. Ada sikit je beza dia. 752.28 hertz. So dua-dua ni boleh dia terima. Okay, boleh eh. So senangnya awak ingat macam ni lah. Kalau untuk case open dengan close ni, kalau satu terbuka, satu tertutup ni, dia mesti odd harmonic. Dia odd harmonic. 1, 3, 5. So N dia ni mesti nombor ganjil. Nombor ganjil. Sebab dia bahagi 4. So ingat bahagi 4 mesti nombor ganjil. Okay. Boleh tak? Madam. Ha, ya. Yeah. Kenapa bukan F1? Kenapa bukan F1? Sebab dia adalah F yang ini adalah refer kepada harmonik. Tahu tak? Harmonik. Dia bukan refer kepada cyclus. Tengok balik. Ha, oh dia tak ada letak pula ya F1, F2, F3. Tak ada pula dia letak. Jap, kita tengok eh F not harmonic. Oh dia tak ada letak F nilai lah. Tak letak pula F tu nilai ya. Oh yang ni ada F0, 1, 2. Okey kalau yang ni odd. Oh dia letak F1. Oh dia ikut overtone lah. Okey F1 lah ikutlah yang ni dia bagi. Kita ikut overtone. Ha, so yang ni level F1. Sebab selalunya ini refer kepada N sebab ini Fn. Kalau ikutkan sebenarnya dia adalah Fn. F dia letak F sahaja ya. Dia tak ada letak N ya. Sini N. F sahaja. General sahaja. F sahaja. Okay, okay. Ha, tak apalah saya rasa yang ni pun dia tak ada. So kita letak. Kita ikut ni lah. Ikut nota nanti. Ha, so dia F1 lah. Letak F1. So saya takut you confused sebab dia adalah F
equals to NF not. Oh, F ni tak ada ni, dia tak ada nombor. Ha. So kalau fundamental satu, kalau first overtone tiga. Okay. Kalau nak tak nak letak nombor pun tak apalah, letak F sahaja. Cuma you letak atas ni tajuk dia first overtone. Sebab kalau ikutkan sebenarnya tu memang tak ada. Kalau you tengok ni, dia tak ada F tu. F tu tak ada F1, F2, F3. Ha ni. Tak ada F sahaja. Okay. Tapi kalau nak tak F1 pun boleh lah sebab dia dekat awak punya table dekat tu satu. Ha, letaklah satu. Dia tak ada masalah pun, yang ni dia akan terima je. Okay, soalan number B. Dia minta the length of open at both end and having fundamental frequency that equals to difference between two frequency calculate in A. Okay, dia minta length. Okay, apa benda soalan ni? Takutnya tengok. Okay, so dia kata dia suruh cari nombor B ni. Kan nombor B? Nombor B lah kan? Dia suruh cari length, tapi dia kata ini adalah case open at open, open at both. Dua-dua terbuka. Dan dia kata fundamental dia adalah sama dengan perubahan dekat sini. So maksudnya 752.27 tolak 250.76. So you akan dapat dua benda yang sama kan? Bukan ke? 752.27 tolak 250.76. So you akan dapat 501.51. Okay. 501.51 hertz. Perubahan ni lah different. Sebab dia kata fundamental dia ni adalah sama dengan different dekat A. Ha. Okay, so awak dah ada fundamental punya nilai. So F adalah sama dengan NV over 2L. Ini untuk case open eh, open. Anti not, not. Okay. So 501.51. So N fundamental 1, V masih kekal V yang sama. Berapa V dia tadi? 331. Okay, sebab dia still lagi guna udara yang sama tau. So 331 bahagi 2L. So kita kira lah 501.51. So yang ini adalah 331 bahagi 2L. So jawapan saya, saya akan dapat 0.33. So jawapan dia L adalah 0.33 meter. Betul tak? Ah, betul, 0.33. Okey, soalan seterusnya number 10. 10 kan? Okey, number 10. A variable length of air column is placed below a vibrating wire. Ada air column, ada wire. At fixed at both end. Okey. The length of the air collar is open at open end is gradually increased until the first position of resonance is occurred at 34 cm. The wire is 120 cm long and vibrating at third harmonic. Calculate the speed of transverse wave. Okay. So kalau kita baca ni, okay. So soalan ni dia ada dua. Dia ada dua alat. Satu adalah air column, another one adalah wire. So you ada air column open at open end. So dia adalah open at open end. Open at open end. Dan dia ada wire. Ha ni wire. Ni. Wire kat sini. So wire maksudnya wire ni duduk memang dekat lah dekat dengan ni. Maksudnya bila ada vibration, ada you tiup. Bila you tiup dia ada wave. So yang ini pun akan bergetar ke ataupun yang ini yang bergetar, salah satulah.
sama ada yang ini yang bergetar vibrate, so dia akan masih kat udara, so dia masuk kat sini, atau yang ini. Sebab dia tak ada cerita siapa yang, oh ya, a vibrating lead air column is placed just below at vibrating wire. Okay, so maksudnya ada wire, bawah ni ada air column. Ha, tak tahulah alat apa ni. Adakah alat ni? Alamak, alat apa ni macam ni? Okay. Ha. So maknanya dia ni vibrate, so dia ni akan menghasilkan sound ataupun udara akan masuklah kat sini. So yang ini pun akan vibrate jugalah. Okay, yang ini pun akan menghasilkan sound juga. Okay, so sekarang ni dia bagi tahu you adalah the length of air column open at open gradually increase until the first position or resonant observed to be 34 cm. So dia bagi length untuk air column. Air column adalah 34 cm. Tapi length untuk wire adalah 120 cm. Vibrating tapi masa dia adalah third harmonic. So N dia adalah 3. The length of air column open at open gradually increase until the first position resonant. When we talking about resonant, dia mesti ada atas dan bawah sama. So resonant ni berlaku bila dekat 34 cm, ni berlaku resonant. Resonant berlaku bila air column adalah 34 cm. Dan wire adalah 120 long vibrate masa dia third harmonic. Okay. Calculate the speed of transverse. So dia minta speed of transverse wave. So V equals to F lambda lah. So saya nak cari V equals to F lambda. Okay. In the wire. So maksudnya lambda F ni semua kena wire punya. Wire, wire. Sebab dia in the wire. Okay. Menarik soalan ni. Okay, mari kita buat. Okay, apa yang kita tahu? Kita tahu formula F. Dia nak cerita pasal resonance. Resonance senang je. Bila awak nampak je perkataan resonance, maksudnya F air column akan sama dengan F wire. Okay. F air column, F wire kita akan guna formula F sama dengan NV over 2L. Kenapa boleh guna formula ni? Okay. Sebab ini, formula ni adalah sama je dengan square root over, satu lagi adalah apa? Satu lagi formula dia square root T over mu eh. Apa dah formula tu, takut salah. N over 2L square root T over mu. N over 2L equal square root T over mu. Okay, sebab saya tak ada mass kat sini. Okay, so sekarang ni katakanlah saya ada length. So untuk kes ni memang kita pakai NV over 2L. So N adalah third ni. Third ni adalah siapa punya? Wire eh. Sorry. Wire punya. Wire punya adalah third. So maksudnya dekat sini saya letak 3. V 3, 3, 1 bahagi 2. Length saya 120 darab 10 negatif 2. So saya dapat F. Kalau yang ini saya tak tahu N. N dia first position resonant. V 331, 2, length saya ada 34 times 10 negative 2. Macam ada benda je. Macam ada benda yang tak ni. V 32. Adam. Ya. Yeah. Rasa dia ada typo, itu adalah open at one end. Betul. Typo open at open end. Maksudnya dia close lah sini eh? Ah. Kenapa open at open end? Kalau open at open end dia sepatutnya terbuka tau. Jom saya tengok balik dia punya skema ni. Pening pula tengok. Skema. Skema duduk kat mana? Kat sini. Tak sempatlah nak ambil buat semua ya. Okey. Okey, skema dia duduk dekat sini. Saya tengok skema dia. Saya pun tak mengapa. Sebab dia. Sorry.
chapter 10. Okay. Lah. Dia adalah lambda over 4. So dia adalah open at open end. Open at both end. Itulah dia salah kat situ tu. Okay, so dia dapatkan L sama dengan lambda over 4. So L dah ada 0.34. So dia dapat lambda adalah 1.34. Itu adalah lambda untuk air column. And then frequency somewhere VF equals to V over lambda. Lepas tu dia dapat F frequency untuk sound wave. And then untuk third harmonic, dia guna formula ini. Okay, saya faham yang ini. Length dah ada, so dia dapatkan lambda. So dia dapat lambda, dia masuk dekat sini. Tapi F ni dia pakai F untuk sound wave. Sebab sound wave dari air column tu sama dengan sound wave. Okay, faham. Okay. Tak boleh ke guna cara tadi? Tak boleh je, tak boleh eh? Okay, cuba kita try. Okay. So, kalau saya nak guna... Ni memang tak boleh pakai sebab ini dah tak ada tension, tak ada apa. Okay, saya nak pakai yang ini. Tak boleh eh? Itu F lambda. Tak sama eh. 2, 3, darab 3, 3, 1 bahagi 2, darab 1, 2, 0 power of negative 2. So saya akan dapat 4, 1, 3. Tak sama. Itulah tak sama. Okay, tak boleh pakai. Okay, kita tukar balik. Okay. Alright, so apa dia pakai? Ini soalan ni tukar eh. Yang ini adalah open at end. Open at open end. Maksudnya awak kena be careful lah bila ada perkataan open ni. Dia kalau terbuka dua-dua tu, kalau open, both open. Atau open end sahaja. Dia yang ni sebenarnya dia nak cakap open at open end. Satu terbuka, satu tertutup ni. Open at close end ni. Tukarlah ayat ni. Close end. Ha, tukar close end. So dia tertutup. So dalam kes ni, bukan gambar dia bukan macam ni lah. So gambar dia adalah macam ni. Tertutup. So L awak adalah sama dengan lambda over 4 lah. Okay, so apa yang dia buat tadi, kalau kita tengok skema tadi dia buat macam mana. Dia cari, kita nak cari wire. Wire ni kita punya main lah sebab kita nak cari V wire. So dia settlekan dulu air column. Okay, macam mana dia settlekan air column? Dia guna formula L sama dengan lambda over 4. Okay, di mana L dia adalah 34. Darab 10, negative 2 sama dengan lambda dibuat by 4 lah. So dia akan dapat lambda 34 power of negative 2 times 4. So you get the answer is 1.36. Betul tak? 1.36. Ha, betul, 1.36. So lambda U, you dapat 1.36 meter. Ha, sebab dia cakap yang ini adalah berlaku dekat first position. So first position yang pertama lah ni. Ni fundamental. Okay, and then dia kata the wire is 120 cm. Long and vibrating at third harmonic. Okay, yang itu yang third harmonic. So yang untuk third harmonic tu dia cari V dulu sebab V ni adalah V equals to F lambda. So V you dapat 331 iaitu speed of sound travel. So you nak cari berapa frekuensi yang terhasil lah bila dia adalah 1.36.
So you dapatkan F dia. So 331 divide by answer. So I will get my answer 243.38 hertz. Okay. So ini adalah frekuensi yang terhasil vibrating dekat sini. So dia menghasilkan frekuensi yang ini. Okay, lepas tu baru kita fokus dekat wire. Okay, ni semua adalah air column punya lah. Air column. Ini pun air column punya. Okay. Sekarang kita tengok pula dekat wire. Okay, wire. Okay, dekat wire kita ada third harmonic. So maksudnya kalau gambar third harmonic, ni wire saya, third harmonic maksudnya ada hasil tiga mata lah. Satu, dua, tiga. Dia menghasilkan tiga biji mata. So maksudnya bila dia first position, dia menghasilkan third harmonic. Baru dia resonant. Ha. Okay, so bila third harmonic, L ni sama dengan dia lambda over 2. So tiga kali lambda over 2 lah. Okay, so L ada. L iaitu berapa L dia bagi? L adalah 120. So 120 times 10 negative 2, 3 darab lambda over 2. So saya nak cari berapa lambda kat sini dululah. So 120 power of negative 2 times 2. So divide by 3. So I will get my lambda adalah 0.8. So this is the lambda in wire. So ini cerita pasal wire sebab dia ada dua alat. So that's why kita akan confuse lah dekat situ. So saya dapat lambda wire. Okay. Dah dapat lambda wire. So you guna formula V equals to F lambda. Sebab dia minta W wire. Wire. Iaitu wire sebenarnya wave lah. Wave punya. Okay. F. Kita akan guna F yang ni lah. Sebab dia daripada source yang sama. Ni. Resonant. Frekuensi. So sebab perkataan resonant. So maksudnya F ni boleh pakai dekat air column. Boleh pakai dekat wire. So 243.83 lambda saya 0.8 lah. So maksudnya 243.83. So saya darab 0.8. So I will get my answer adalah 195.06. 195.06 ms negative y. Betul tak? Ni lain buatnya 94 saya dapat. 5. Apa lain lah? Apa benda buka ni? 243.38. 243.38? 38. 38 ke 83? Berapa awak dapat ni? Siapa yang betul ni? 83 ke 38? Tiga lapan. Ya Allah, saya salah tulis. 38. So sini 38. So yang ini akan jadi 243.38 darab 0.8. So jawapan saya akan jadi 194.7. Betul tak? Haa betul. So agak susah lah. Kalau saya pun saya pening juga ni. Okay, kita tengok balik eh. So pertama sekali cerita dia pasal apa? Cerita dia sebab dia ada dua alat. Iaitu alat pertama dia adalah alat wire. So kita ada wire. And then kita ada air column. So air column ni adalah satu terbuka, satu tertutup. Dia punya tu salah lah tu. Awak kena be careful lah dengan ayat tu eh. Okay, so L sama dengan lambda over 4 sebab dia kata first position. Bila first position, maksudnya kita terus guna je lah L sama dengan lambda over 4. So I will get my lambda lah. So lambda ni adalah wavelength yang akan terhasil. So menggunakan speed of sound sebab kita nak cari berapa frekuensi yang dia hasil. So guna speed of sound dan lambda yang you dapat, so you akan dapat frekuensi ni. Disebabkan dia perkataan resonant. Kalau you ingat balik resonant, frekuensi surrounding adalah sama dengan frekuensi dalam tu. Frekuensi luar akan sama dengan frekuensi dalam. So dalam kes ni frekuensi by wire akan sama dengan frekuensi by
AC lah, air column. So that's why frekuensi yang saya ada dekat sini, saya boleh pakai dekat sini lah. Haa ni. Okay, cuma saya tak boleh pakai lambda dia. Sebab lambda ni adalah lambda untuk air column. So I have to find my new lambda. Sebab dia cakap tadi resonance berlaku untuk air column dengan wire bila air column adalah dekat first. Dekat first position. Tapi kalau dekat wire bila dia third harmonic. So saya akan pakai third lah. Ha, so darab ni, so saya akan dapat lambda baru. So dapatlah lambda ni. Masukkan nilai ni. Okay. Boleh? Boleh tak? Boleh. Okay. Alright. So you memang kena kuat ya. Tolong ya. Tolong bersabar. Ha. Pasti dah kena buat. Saya rasa tinggal berapa soalan je lagi. Yang lain tu semua dah soalan double effect kot. Kalau double effect tak ada masalah je saya tengok eh. Okay, double effect no problem. Yang ini saya rasa you tak akan ada masalah kalau you buat guna saya punya gambar telinga tu. So sebelah 12, 13, 14 nanti saya akan suruhlah awak present. Sebab saya nak tengok kat awak punya gambar lukisan telinga tu. Okay, dah boleh buatlah ya. You punya PSPM. PSPM dia sangat banyak. PSPM untuk chapter ni sangat banyak. Kena buat. Kalau awak tak buat, siapa nak buat lagi? Hari, minggu depan saya jumpa awak tinggal 4 minggu lagi nak exam. 4 minggu. Kalau tak buat, habis ya. Cuti boleh balik ke? Cuti di Bali? Tak ada notice lagi. Tak ada notice lagi lah. Okay. So, sekarang dah kena start tidur lewat. Kalau you tidur awal tu something wrong lah. Kena start tidur lewat dah. Okay dah, so saya stop dengan tasbih kafarah and surah awal as. Alright, thank you madam. Okay.